boneka kita. Kaget aku. Halo teman-teman, kembali lagi dengan GameSpot, game channel Ultra Wide pertama dan sesentunya di Indonesia. Oke, kali ini kita akan bermain game Evil Nun. Ya, di episode sebelumnya aku mencoba live, teman-teman ya. Dan mohon maaf banget teman-teman kalau aku live kemarin cupu banget. Dan aku lihat banyak banget teman-teman yang kesel dan aku juga kesel sebenarnya ya. Aku nggak bisa tidur ya, pengen main game Evil Nun. Oke, kita mulai lagi ya. Nah, kali ini aku berjanji akan berhasil ya. Ini misinya sama seperti kemarin, yaitu buat bom. Ya, karena baru pertama kali main ya teman-teman, jadi mohon maaf banget. Apapun petunjuk yang teman-teman kasih tahu tuh, aku juga masih 2-3 kali ya mikir ya. Oh my god, belum apa-apa. Astaga, jangan dong. Ini mau nempatin janji nih ke teman-teman. Ya, di mana nih? Oke, ini bisa lewat. Oke, teman-teman, kita lari dan kita letakkan di sini. Oh nice, oh nice. Oke. Dan ada yang bilang, kak coba mainin mode ghost ya biar gak kelihatan. Boleh juga sih, cuman gak asik ya kalau gak dikejar. Oke, kita mencari small cable. Dan aku sudah sedikit banyak tahu tentang game Evil Nun ini. Jadi sistem mainnya itu ternyata kita tuh kayak nyelesain mini game gitu ya. Oke. Nah, kita tinggal cari small cable. Biasanya small cable itu ada di dapur. Dan juga ada yang komen, kak itu biasanya. Oh, ada Oli teman-teman. Nice, ada Oli. Itemnya random kak itu ya. Bisa muncul di mana aja. Oh, nice info itu. Oke, sekarang kita sudah dapat Oli. Kita drop dulu. Aduh, kaget aku, besar banget suara Oli jatuh. Small cable? Bukan. Apakah ada si Evil Nun setelah kita jatuhkan olinya? Oke, kita cek lagi small cable ada nggak ya. Kalau random berarti ada kemungkinan. Oh, ada crank di sana. Kan asik kayak gini, kita udah tahu ya. Oke. Tanpa berbasa-basi, kita langsung saja mencari small cable. Oke, perlahan-lahan. Biasa di sini ini small cable. Wow, 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 wow. Kurang asem. Dikagetin aku. Ternyata juga dia bisa merasakan dari belakang ya. Wah, parah ini. Parah ini. Oke, kita lihat di mana dia. Aman? Kayaknya aman sih. Oke, dia nggak ke atas kayaknya. Asik ya game ini ya. Aku ketagihan loh main game ini, sumpah. Wah! Alamak, dikejar lagi kita. Oke lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. Mana dia? Oh, ternyata speed kita jauh di atas si Evil Nun ya. Oke, oke, oke. Aman, 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 aman. Ayo, ayo. Misi kita mencari small cable, teman-teman. Dan aku nggak tahu small cable ini ternyata memang item-item di sini rada-rada random ya. Kita dapat small cable. Oh, tidak. Wah, mudah-mudahan aku nggak nyasar ini. Mudah-mudahan nggak kepentok. Oke, oke, oke. Aku belum hafal banget soalnya jalannya. Oke, berhasil, teman-teman. Berhasil. Berhasil. Horai. Oke. Okay. Nice. Tidak ada Oli. Oke. Okay. Kemarin kan aku nggak tahu ya teman-teman ya, elevator yang mana, crank yang mana, jadi makan waktu banget. Nah, kayak gitu ya.
Okay, ada suara si Evil. Sembunyi dulu. Wow. Wah, diintip dikit aja langsung ketahuan ya, parah. Parah ini, parah. Okay, tapi asik banget main kejar-kejaran kayak gini. Halo. Mana dia? Kita tak menemukannya. Okay, kita ambil kranknya dulu. Tadi di mana ya? Ya, putaran bonekanya tadi di sini ya. Nah, kita ambil dulu. Tinggal kita cari boneka sama buku salib ya. Oke. Perlahan tapi pasti. Aku nggak mau gagal lagi dan mengecewakan teman-teman. Oke, di sana ternyata si evilnya. Oke, tinggal kita cari teman-teman. Gimana ya? Gimana ya? Enggak ada. Oh, buku salib. Kalau enggak salah di tempat pertama kali kita respawn ya. Seingat aku sih teman-teman bilang kayak gitu. Oh, ini electricalnya belum kita buka. Oh my god, oke kita buka dulu. Kita buka dulu. Oh my god. Oke, kita gocek ke di sini aja. Halo nenek. Halo nenek. Oh no. Oh no. Kita lepasin aja dulu. Oke. Pedong. Oke, kita sekalian ke sini aja. Buku satanisme. Bukan kayaknya. Kaget aku. Astajim. Astaga, alama, kaget. Aduh, hampir putus jantung aku. Volume aku juga 95 nih, biar asik ya. Oke, nggak apa-apa lah. Kita masih ada beberapa kesempatan dan aku mau manfaatin kesempatan ini jangan sampai kita gagal lagi ya. Oke, ini old book. Ini tutup aja. Oke, kita buka dulu. Wow, astaga. Aduh, tuh nenek. Nggak puas-puas ya ngejar kita. Oke, kita kesini dulu aja. Oke, kita kesini. Harus kita bersembunyi. Nah, kita sembunyi dulu aja dah. Iya, parah banget. Oke, okay, aman. Ini nggak bisa dibuka. Oke, okay, kita coba cek WC. Aman. Tidak ada apa-apa. Kita mencari boneka. Mana kamu boneka? Ayolah, tolonglah abangmu ini. Abangmu ini hampir putus jantungnya. Kamu jangan sembunyi. Oke, ini bisa dibuka? Enggak bisa. Kayaknya aman. Jam. Oke. Mana tuh si nenek? Oke. Kita coba cari lagi bukunya, teman-teman. Oh my god. Ketemu lagi sama si nenek. Nenek peot. Oke lah, kita lari aja. Kita coba, aku mau coba ke atas sih. Tapi di atas saya sudah kita cek semua ya. Tinggal di sini aja yang belum. Oke lah. Kita coba cek di sini-sini aja. Adakah si nenek? Aman? Aman? Wow. Oke, okay, kita cek. Masih buku biasa semua. Oke, okay, adakah tempat sembunyi biar kita agak tenang dikit? Oh, ada boneka, teman-teman. Ada boneka.
Kerengnya ada di depan, kita tinggal cari buku yang ada lambang salibnya ya. Mudah-mudahan nggak zonk. Kayak ada suara si Evil. Mudah-mudahan nggak zonk. Ayo, aduh. Oke, kita ambil. Dari mana dia? Ternyata kalau kita mengdrop item suaranya berisik, teman-teman. Oke, kita bisa hide. Aduh, ini game. Keselin banget lah. Sumpah. Oke, tetap tenang. Kita tinggal mencari buku aja. Oh, masih di depan ternyata. Kalau mode ghost kayaknya nggak terlalu seru ya. Aku mau coba yang hard ya. Kalau hard itu kalau nggak salah Evil-nya lebih cepat ya larinya. Pintar aku pelajari dulu. Sampai aku benar-benar hafal map-nya. Ntar aku coba baru ya. Mungkin di sini. Oke. Nggak ada bukunya. Mana ya? Ini bukan ya. Locker. Oh, ada. Ada di sini, Nek. Dia ngejar atau enggak, aku enggak tahu. Yang pasti kita harus menjauh dari dia. Oh my god. Kayak gitu aja dia bisa lihat loh, tajam banget matanya. Sumpah. Oke, kita sembunyi aja. Oke, seru banget ya. Ntar aku akan coba lanjutin game Evil Nun untuk mini game yang lainnya. Oke, heavy book. Bukan ya. Oh, book ini this non things only about devil. Bukan buku yang ini. Wah, nyari bukunya agak rumit ternyata ya. Ini nggak ada. Oke. Coba ke sini. Tidak ada. Yellow key. Kaset. Nggak pernah. Oh, ini. Sip, dapat. Kita coba perhatikan. Dengar suara si Evil. Kita tinggal ke samping. Mudah-mudahan nggak zonk. Oke, aman. Dinamit. Oke, aman teman-teman. Ayo, kemon, ayo ayam. Gaya jalannya kayak ayam. Oke. Kita sembunyi di sini aja. Oh, akhirnya aku udah agak pinteran kayaknya ya. Aduh, asik. Aku suka banget game kayak gini, sumpah. Aku bakal tamatin ini game ya. Lihat aja tuh nenek ya. Si Evil Nun ya. Oke, langsung lempar. Aku nggak tahu dia bakal datang atau nggak. Oke, nggak ya. Kita langsung aja. Start. Sembunyi dulu. Oke, the elevator will go up in 20 second. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berhasil teman-teman. Dan si nenek setahu aku masih ada di atas. Berarti kita pancing dulu ya. Gimana ya cara mancingnya ya? Oke, kita jatuhin dulu. Ini gambar saudara-saudaranya semua. Wow, wow. Tanpa dipancing pun dia datang ternyata teman-teman. Oke. Kita lewat halaman. Lewat lapangan. Salah, halaman. Wow. Wow. Aman, aman, aman. Nice, 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 nice. Keren banget, Aci. Oke. Nah, di sini ya kemarin ya. Kranknya diputer. Ternyata aku masih on banget ya. Karena aku takut salah ya, jadinya aku nggak berani. Dan katanya hide, aku nggak baca loh teman-teman. Baca sih baca komen teman-temannya, cuman ketutup sama komen-komen yang lain ya. Oke, nah di sini kita baru bisa use ya. Oke, tekan F1 dulu, use. Nah, jadi kita ngendaliin ya. Aduh. Jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh, Aci. Ting ning ning ning. Ting ning. Ting ning. Oke, mentok dan kita ledakin mungkin. Tekan apa ya? Ini ya. Oh, benarkah? 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 Oke. Oh, enggak, teman-teman. Kita harus satu lagi ya. Oke, dia ke atas. Aku nggak tahu, kayaknya hancur atau enggak. Kita cek aja dah ke bawah. Ya, jangan kesini dong. Buntu itu. Wow, 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 wow. Oh my god, hafal banget itu nenek ya. Kita di atas, dia tahu langsung ke atas. Astaga, jangan kalah dong. Kita cuma butuh ngambil pecahan ini ya, pecahan apa, topeng ya kalau nggak salah ya. Oke, kita coba lihat apakah kita berhasil atau enggak, apakah kita mendapatkan pecahan topengnya atau tidak. Mari saksikan. Oh, ternyata belum teman-teman ya. Oh, jadi ada beberapa dinamik. Oh my god, oh my god, oh my god. Untung aku langsung ngerem. Untung banget. Aduh, itu cara tukinya susah banget sih. Susah banget. Oke, ternyata ada 3 balon. Berarti kita harus mecahin. Dan dinamiknya ada 3 juga sih setahu aku ya. Oke. Oke, berhasil. Wow. Oh, teman-teman, kita kembali dikejar. Oke, kita gocek aja di sini. Oke, aman. Enggak. Enggak aman. Oke, kita gocek di sini aja. Halo, Nek. Wah. Oke, pintunya udah ditutup. Oke, sekarang kita ambil dinamitnya dan kranknya. Kita ambil dinamit dulu aja. Oh my god, ternyata 3 kali harus diulang ya. Pikir langsung selesai. Kan kita berhasil. Ini masukinnya agak susah ya. Nice. Oke, satu lagi. Oke, berarti balonnya harus di situ ya. Oke, kita drop itemnya harus pas ke dalam. Kalau enggak, si nenek bakal muncul. Oke, 20 detik teman-teman. Tunggu aja.
Kalau berhasil kita pancing neneknya ke bawah, terus kita langsung ke atas. Oh, dia ke atas. Aduh. Ya nggak apa-apa, untuk sekarang ke atas dulu ya. Ntar kita panggil turun, harus turun ya. Jangan bandel-bandel, oke? Okay? Berhasil. Kaget aku. Parah tuh nenek. Halo nenek. Halo nenek. Jalanmu macam ayam ya. Ah, nice. Oh, jadi kalau kita sembunyi di dalam box itu, biar kita tuh pas ngendalin boneka kita nggak dikejar sama si nenek ya. Si nenek evil ini. Oke, okay, kita sembunyi. Oh, yeah. I like it. Oke. Okay. Oke, masuk. Oke. Okay. Meledak. Oh, yay, berhasil. Oh, yay. Satu lagi, teman-teman. Satu lagi. Takut zonk kayak kemarin di sini. Muncul dia tiba-tiba. Ya, kita ambil dulu boneka kita. Kaget aku. Oh my god. Putus dah jantung kalau kayak gini terus main ya. Oh my god. Emang kita berhasil ini lari. Oke, berhasil. Nah, berhasil. Kita cek lagi. Oh, aman. Oke, aman. Mana nenek? Oke. Mau. Oke, kita pancing ke atas. Kita pancing ke atas. Halo, mana? Halo. Halo, halo. Karena dia kalau lewat bawah kolong itu kayaknya lebih slow ya. Oh, masih tahu ternyata dia ya. Terlalu cepat kita, teman-teman. Terlalu cepat. Berarti kita harus agak pelan ya. Oke, langsung saja kita ambil dinamitnya. Langsung keluar. Lo sini aja dah. Jangan sampai zong. Harus sabar mainnya. Pembalasan dendam ya. Membuat teman-teman menjadi kecewa. Oke. Oh. Teman-teman, aku tidak akan mengecewakan teman-teman ya. Mohon maaf ya episode kemarin, aku cupu banget. Tapi berkat teman-teman, aku jadi tahu cara bermain game ini ya. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Saling mendukung ya. Teman-teman mendukung saya juga mendukung teman-teman. Mendukung apa? Mendukung diangkat ya. Oke, sudah berhasil. Dan aku nggak tahu neneknya ada di mana. Oke. Ternyata dari bawah, teman-teman. Kita sembunyi di sini aja. Kita sembunyi di sini saja. Oh. Mudah-mudahan enggak tahu. Wow. Palunya besar banget. Ini kalau kita ledakin ke neneknya bisa enggak ya? Ngesel ya. Oke. Sudah siapkah teman-teman? Teng teng neng 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 teng neng neng teng teng dar. Explode Alpinatas. Oke, boneka atau balonnya kita udah hancurin semua. Oh, benar teman-teman. Ada potongan topeng. Ini kayak terbang itu ya.
Oh my god, dia kayak loncat gitu loh teman-teman. Oh my god, sayang banget ya. Oke, okay. Kita masih ada satu kali lagi kayaknya, dua kali lagi ya berarti ya. Kalau terakhir kan ada last day ya. Dan aku nggak tahu kalau misalnya kita gagal, apakah kita ngulang dari awal untuk achievementnya? I don't know. Kenapa ini nenek muncul terus di depan? Ngeselin banget. Oke. Okay. Yang penting kita ambil ini. Di sana dia. Halo nenek. Halo. Ayo. Oke, dia mau ke atas, nggak apalah. Oke, kita sekarang tinggal ke basement ya. Oh my god, akhirnya. Oke, wood planknya ini aja aku kemarin nggak tahu loh ya, harus ditutup ya. Bayangin. Oke. Salah. Kita letakkan di sini ya. Yeay, teman-teman berhasil. Nah, itu ya. Oh, berarti untuk misi selanjutnya kita harus cari grill di tempat yang lain. Oke lah kalau gitu. Masih ada 6 potong topeng lagi yang harus kita cari. Dan ya, ini game seru banget ya. Oke, teman-teman, untuk game Evil Nun-nya sampai di sini dulu. Next kita akan mencari potongan-potongan yang lain. Dan semoga teman-teman terhibur dengan episode kali ini ya. Kali ini aku ya mudah-mudahan nggak mengecewakan teman-teman ya. Walaupun ya beberapa kali ketangkep ya, serem juga memang kalau sudah ketangkep mati kita langsung ya. Oke, jangan lupa klik like, komen dan juga subscribe channel ini, share ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman pengen lihat ya game Evil Nun yang saya mainin. Dan yang ingin kenal dengan Aji GameSpot, boleh follow Instagram aku di sini. Oke, teman-teman, sampai jumpa di game Evil Nun episode berikutnya. Bye bye. Yay.